breaking is due. We'll make this crazy little world go round, around, let it roll. Let out the Sunday kisses and the warm summer breeze. We'll make this crazy little world go round, around, let it roll. Your fears are made up. It's the turning of May. Look ahead, this crazy little world of mine is breaking away. Who would ever turn when a look in your eyes hold me so? Wise men might have seen. Yes, I'm taking my trip to the sun comes rising. It's never too late now, as long as I have you. Cubers, welcome to Cubicle. Hari ini Cubers kita kedatangan seorang musisi. Ini seru nih kalau musisi, soalnya ntar ada performance-performance, jadi kan meriah. Lu mah doyan, yang penting laki-laki lu masih doyan. Ya iya, ya kan? Enggak, maksudnya kan gue suka karena musik gitu. Karena lu suka into dengan musik juga. Oh gitu. Lu emang gak suka musik? Enggak, gue gak biasa aja. Karena gue gak bisa main. Kasian pasti hidupnya gak suka musik ya. Oh gitu. Ya, tapi yang datang cuma lu nih atau bukan? Enggak, bukan. Makanya ini gue mau ngobrol-ngobrol, soalnya tadinya itu dia dari band, dari sore. Dari sore? Dari sore dia di sini. Kan kita sore malam. Bukan pak, maksudnya dia itu nama bandnya Sore. Ih, kagak, makanya gak tau musik nih gini. Oh, anaknya. Bandnya Sore. Sekarang dia keluar. Jadi solo karir aja. Solo karir. Ini dia, Mas Mondo. Mondo. Baskaro. Halo, sudah bersolo karir. Solo karir. Pak, silakan duduk Mas, silakan duduk Mas. Aduh. Jadi tadi sebelumnya di band Sore. Sekarang bersolo karir. Bersolo. Bersolo karir. Solo karir. Sempat produserin Ayu Sita juga, Payung Teduh juga, terus sekarang bersolo karir. Gimana nih kalau dari yang jadi produser, dari yang ngeband juga, sekarang solo karir gimana rasanya? Apa ya? Menyenangkan sih. Menyenangkan ya? Lebih bebas gitu ya. Ya, lebih bebas. Kalau dulu kan emang di band ya ada apa ya? Ada batasan-batasan tertentu dan memang ketika lu punya ide atau mau realisasi ini itu akan apa ya, lingkupnya lebih terbatas. Kalau misalkan produser ya tetap kan yang apa ya, yang idenya tuh apa, materinya adalah si bandnya itu sendiri kan yang gua produce. Ketika ini kan ya udah semuanya gitu ya, semuanya sendiri ya. Karena bersolo karir. Nah ini apa yang pengen dikeluarkan nih dari solo karir di sini? Apa sih? Pasti jenis lagunya pasti sudah berbeda. Kalau saya tuh lebih apapun bentuknya sih sebenarnya bermusik gitu ya. Ketika saya sama band, okay, musiknya seperti ini. Ketika saya ada dengan project film atau project scoring, ya musiknya seperti itu. Ketika bersolo karir ya musiknya seperti ini gitu. Kalau ini berarti udah berapa single ya? Dua single, satu album. Dua single, satu album. Albumnya juga kemarin baru rilis, baru akhir rilis, November akhir ya? November. Raja Kelana. Raja Kelana. Ada, tapi ada yang unik nih, kalau dari kalau nggak salah bentuk fisik dari albumnya katanya box set ya? Box set. Ah, box set itu... Idenya tuh gimana tuh bisa jadi box set? Jadi sebenarnya pertama kita rilis di akhir November itu digital, lalu disusul oleh special edition box set. Terus nanti insya Allah akan rilis fisik yang regular CD-nya. Oh, itu box set-nya isinya apa ya? Box set-nya itu CD. Misteri. Oh, misteri! Oh, jadi kita harus... Enggak, jadi isinya itu... ada reguler CD. Oh, dia kasih tahu kan ini misteri. Ya, apa-apa. Oh, kan suaranya dari. Kan enggak boleh beli kucing dalam karung. Oh, iya betul, Pak. Jadi isinya reguler CD albumnya. Hmm? Terus di situ ada buklet tambahan berisi interview dan foto-foto behind the recording. Terus juga ada kacamata kayu.
terus biji kopi, postcard, dan poster. Biji kopi sama kacamata kayu. Mm-hmm. Ya, dan juga kotaknya sendiri itu bento box gitu, jadi terbuat dari kayu. Oh gitu. Oh karena juga Mas Mondo ini sendiri juga ada keturunan Jepangnya juga bener ya? Ada keturunan Jepang Indonesia bitter juga. Bitter ya. Jadi kalau misalkan isinya dikeluarin, kalau buat makan bisa. Oh bisa. Karena tempatnya berarti bento. Jadi useful ya. Juga. Oke, Mas Mondo aku pengen tahu nih, di album ini ada kolaborasi sama siapa aja? Di album ini banyak sekali sebenarnya kolaborasi atau bekerja sama dengan musisi lain ya. Tapi untuk yang featuring ada beberapa seperti Sari Aprili Apsari dari White Shoes and the Couples Company. Terus ada Mbak Alexandria Deni, vokalisnya The Monophone dan Jogja. Berarti untuk next-nya ini apa nih? Udah boxesnya sudah ada, lagunya sudah ada. Untuk kedepannya mau apa lagi kira-kira nih? CD-nya. CD-nya. CD regular next. Terdekat ini CD-nya. Dan launching ya, mungkin acara launching. Launching albumnya itu sendiri. Launching album itu sendiri dengan ya. Dengan fisik CD. Kalau berarti kan kolaborasinya udah banyak tadi tuh ya, ada. Pengennya sama siapa sih yang belum kesampaian? Jangan bilang sama saya. Jangan bilang sama saya. Saya nggak bisa nyanyi saya. Saya nggak bisa nyanyi. Jangan sama saya. Casero. Oh ya boleh. Nah ini kan berarti kan lagu sudah ada. Video klipnya nih yang kita lihat nih kemarin tuh katanya unik. Kalau menurut Mas Mondo mungkin biasanya, tapi menurut kita unik karena sesuatu yang berbeda. Kenapa Mas Mondo bikinnya seperti itu? Waktu itu kita rilis sebelum album keluar, rilis single judulnya Deacon Summer. Itu dibikin video klip. Jadi sebenarnya idenya itu dari istri saya, Sarah. Dia pengen bikin satu video klip yang bisa represent apa ya? Saya napak tilas gitu, napak tilas. Napak tilas apa? Napak tilas itu mengingat kembali proses perjalanan gua dari kecil sampai sampai sini gitu. Nah, jadi alurnya itu begitu. Alurnya begitu. Jadi sebenarnya sih jalan-jalan gitu. Kita dibawa jalan-jalan. Jadi pertama kita menyusuri daerah Little Tokyo di Blok M, Lawai kan, Burespang gitu. Karena ayah saya dulu yang pertama kali bikin karaoke Jepang di Indonesia. Dan itu di Cikini, terus cabang keduanya di Blok M. Jadi kita jalan malam-malam nih. Wah, ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya, berasa di Jepang, terus akhirnya next kita jalan ke Cikini. Saya lahir di Cikini, besar di Cikini, terus ke sekolah Percik sampai ke Senen lah ya, tempat nonton wayang Barata segala macem gitu. Jadi konsepnya sih itu. Konsepnya sudah itu ya, tapi luar biasa loh, jadi unik ya. Oke, Mas Mondo, thank you. Thank you. Sukses terus, ditunggu ya semuanya project-project berikutnya. Amin. Oke, Qbers, jangan kemana-mana. Abis ini kita kedatangan siapa nih, Sel? Rizky Leorando, ini atlet BMX. Wow. Gua banget nih. Jangan mana-mana, tetap di Cubicle.